10 Ramadan. 10 Ramadan. So hari ni kita test JPJ. Bertempat di Temeloh. Kita akan bergerak daripada Jengka 7:30 pagi. Meludah sial. Hari ni adalah hari dia. Semoganya aku lulus dengan jayanya. So hari ni last day kita main lesen. Lesen lori lulus. Lesen E full lulus. Harap-harap B full lulus lah. Kalau aku repeat, kau kena repeat sekali. Tak kira lah. Sekejap aku ambil barang. Sekejap lagi kita sembang. Ambil barang dulu, angkat dalam, baru pergi Temeloh. Sambil-sambil bancu cat. Okay man, so kita dah sampai di tempat kejadian. Tu pondok. JPG pun dah sampai lah tu. JPG dah sampai lah, Roy. Kita lambat. So parking kereta kat sana penuh. Kena parking kat sini lah. Wah, tahu dah. Tekan break bagi signal hoi. Lambat 3 kali. Dan. Mana parking sebelah lori? Lori tak ada ke? Tak ada. Parking sini. Settle. Let's go. Punyalah excited nak ambil lesen ni. Daripada kereta dah pakai helmet. Helmet bawa sendiri sebab kalau pakai helmet sini busuk. So aku beli helmet MAA ni sebab nak JPJ lah. Sambung next, let's go. Okay man, so aku dapat nombor 1, Roy nombor 2 tak guna. Aku jalan dulu lah ni sekejap lagi. Allah, dah lah pelupa aku ni. Tak tahu lah Mat. Kita sambung lah next, bye. Mentang-mentang dah lulus, aku bukan main ke eh? Dah, tutup pintu. Sekejap lagi aku cerita. Kita jumpa cikgu kita dulu. So korang kalau nak buat lesen, datang dekat sini cari cikgu Zura. Zura Jelita. Zura Jelita. Jangan main-main. Mama Zura Jelita. Ya, saya nak jumpa cikgu Zura Jelita kita. Ni kejap. Abaikan kamera. Bye. Ni Zura Jelita ni. Ni orangnya. Bye. So settle. Okay man, so kita dah settle lah. Yang pasti pasti Syed. Kita dua ada surat Syed. Syed buat lesen E. Aku buat lesen B full. Rai. Oh, Rai buat kereta tak boleh pijak surat. Aku ada surat. Ada. Cuma bukan B full lah. Bukan B full hari ni. Cakap dah Rai. Laju. Kau slow. Sama next. Let's go. Okay, so kita dah settle lesen kita. Kita ambil barang kita. Kita pun akan ke kita lah. Bodohlah gemuk ni. Bodohlah sungai. Habis terbalik kasut aku. Okay, so kita nak pergi hantar barang dan ambil barang. Sambung next. Oh ya, saya kena tak malam. So, malam pek juga pakai malam pek. So, video ni sambung lah. Video sebelum ni kan pasang macam-macam lah. Kau tengok video sebelum ni, kau akan tahu. So, untuk engine persona, kita dah ikat 8 kilo. Ni engine persona. Dah set ikat 8 kilo lah. Ya kan? Okay, benda walaupun kereta ni standard, kita nak kena benda ni kan. Kalau dia berat, naya lah. Nanti dia makan bearing, dia makan korot, nanti rosak balik. So benda ni memang nak kena buat. Okay, nak kena polish tu, memang nak kena cantik, nak kena cun. So untuk hari ni, aku akan cuci piston. So barang-barang yang kita beli, piston ring, masuk piston ring baru lah. Lepas tu, ni oil seal flywheel. Ini o-ring untuk water pump, oil pump. Gam gasket. Lepas tu timing bell set lah. Gasket jenama Gates. Total barang ni 300. Baru kat sini. Nanti barang online lagi. Barang online aku dah beli 600. Barang luaran. Okay, barang apa nanti aku review satu-satu. So, so untuk hari ni aku nak review barang-barang yang aku beli before. So aku tak puas lagi cerita pasal apa lah. Banana aku rasa aku tak review lagi. Jom kita pergi sebelah. Eh lagi gitu. Tak payah gerak je macam biasa. Dia ada fleksibel tu. Okay right, so untuk barang yang aku beli dekat Abang Mi Kato, tahu tak? Clive second hand, susah nak jumpa. Aku buka Facebook, aku buka semua tempat barang second hand. Nak cari kelas racing performance lah. So ni kelas dia. Nama kelas ni Ogura. Sebelum ni pada arena dengan GTI tu kita pasang OS Keegan.
Yang ni Ogura. Ogura ni biasa pakai dekat Honda. Honda famous dengan jenama Ogura ni. Evo 1-2-3 susah nak jumpa kelas Ogura ni. Ha, satu lagi kalau kat Evo, Ogura dia ada dekat Evo 4 dan ke atas. So, kita tengok sikit barang dalam dia. Kita buka eh. Masa barang yang aku beli. Ni puli dah tunjuk lah. Ha, ni. Aku punya sebelum ni crack. So, aku beli yang baru dekat Sanusi. Kita beli crank tu. Crank yang aku beli dekat Sanusi. Aku dapat harga RM500 crank Evo. Condition cantik lah. Kita polish, lepas tu baru kita fitting balik kat engine ni. Okay. Berkenaan crank tu, sekejap lagi aku explain lagi. So, kita tengok dulu kelas Ogura macam mana. Simple review lah sebab barang barang nak pakai bukan barang baru. Kalau barang baru aku buat meja kecai. Kelas ni harga dia RM2,000 lebih lah second hand. Kalau baru dia dekat RM4,000. So dia memang ada bagi wasir. Ni wasir lain tu. Nampak tau dia ada trick supaya dia tak mudah terbuka. Okay. Ni kelas untuk Satria. Okay. So ni plate atas. Ini yang bunyi loceng. Kalau kau tanya macam mana clutch racing tu boleh bunyi loceng, ni benda dia. Ah, ni benda dia. Ah, ni yang bunyi loceng tu. Kalau benda ni dah banyak makan, lagi kuat lah bunyi loceng dia. Kalau macam aku, aku tak suka kuat sangat. Aku suka bunyi lembut je. Ni bukan clutch. Ni dia lebih kepada pressure plate je. Okay. Ni dia punya plate. Ni dia punya clutch. Clutch plate. Dia pakai sekeping. Yang ni single plate lah. Satu keping. Tebal lagi ke? Tengok daripada dia deck ni ke deck ni. Tebal lagi tu. So aku suka kelas ni kenapa? Dia ada spring. Kelas yang ada spring, kalau lepas kelas dia tak ketangkap terus. Tak, dia tak menyentap sangat sebab kelas ni ada spring. Spring ni dia macam kalau mangkuk kelas RMZ dia ada getah. So kereta punya dia pakai spring. So inilah kelas dia. Okay. Nanti kita try pasang dulu. Tengok okay tak okay. Tak silap aku kelas plate ni 8 inci. Ha, kalau 7 inci pun ada yang performance ni. So kita buat dali pakai 8 inci lah. Okay. Kemudian, banana. Aku rasa aku dah review, aku belum tak ingat. So ni banana aku beli harga RM500. Aku dah beli banana ni. Tiba-tiba aku tengok Mat Pali ada kecil kereta. Banana Mat Pali tu pun sama. Bontot bontot T3. Ni bontot T3. So aku beli satu lagi banana dekat Mat Pali. Yang ni aku akan jual balik. Tapi aku akan blasting, buat lawa-lawa dulu baru aku jual. Nanti aku jual lah. Aku jual harga aku beli. Aku nak tengok bontot ni apa yang dimasukkan bontot T3 dengan bontot T5. Ini bontot T5, nampak dia melentang macam ni. Kalau bontot T3 macam mana? Jom kita tengok. Bontot T3 lain, dia melentang. Ha, ni cover yang aku beli baru tadi. Aku punya pada enjin Satria tu dia crack nampak ni. Benda ni jangan buat main, crack nanti oil press kacau. Okay, minyak leaking pun nampak dia crack. So, ini bontot T5, nampak dia melentang macam ni. Ini bontot T3. T3 arena punya lah. Nampak tak kedudukan bontot dia melentang lain. Tapak skru ni pun lain. Yang ni dia wide sikit. Yang ni dia square, petak sama. Okay? Inilah dia. Beza T3 dengan T5. Bontot tebur lain-lain. Itu nanti aku tunjuk pula tebur. Tebur tak buka lagi. So, sekarang kita jalan proses cuci barang personal dulu. Let's go. Sama next video. Fly. Oh, aku terlupa. Mesej kau tanya, kenapa kau beli crank Evo? Bukankah kau beli engine ni dah ada crank? Betul bang, crank ada. Tapi engine ni, kereta engine performance, dia tak nak ada dengar bunyi kelekuk-kelekak. Tak boleh kalau boleh. Sebabnya, bila ada kelekuk-kelekak tu, ada masalah dekat crank lah. Crank kita clearance tak cantik. Oh lor, dah ada piston ring lah. Berat lah nak pusing. Contoh macam kereta tepi, bunyi crank. Aku tak ingat crank mana berbunyi. Aku rasa crank ni kot. Jangan geletek. Ruh, tolong pegang ni, Ruh. Jangan bagi berbunyi. Pegang lah. Aku pegang dekat tepi sikit. Aku nak goyang crank. Datang dekat sikit, Ruh. Kereta tepi bunyi benda tu lah. Bukan. Ya, yeah, crank. Dengar eh. Kat sini, ni. Tangan yang ni, crank ni, bearing ni, tangan ni, dia ada bunyi kelekap, kelekuk. Nak pusing, tak boleh. Piston ring dah pasang. Piston semua dah pasang ni. Ah tu, dengar. Dekat sikit je, bagi dia dengar. Dia ada bunyi kelekuk, kelekap, kelekuk, kelekap. Maksudnya, crank aku yang ni, dia dah makan sedikit. Kalau kita masuk minyak pekat, dia hilang bunyi. Ah, tapi kita tak nak. Kalau boleh kita masuk minyak halus, minyak yang kita nak pakai dekat enjin ni pun, dia tak ada bunyi clearance tu. Maksudnya, bearing tu dah makan sikit. Bukan bearing. Crank dah makan. Jadinya kita beli crank baru untuk kita nak power kan. Kita nak benda ni cantik, clearance dia. So, settle. Nanti kita masuk crank baru pula. Crank sama ya, crank Evo 3. Untuk crank Evo 3, kita boleh pakai perdana SEI. Crank Evo 4G63 Auto NA boleh sama. Kalau perdana tu, cari perdana SEI. Dia sama juga 7 screw. Okay? Kalau VR4, 63,
dia 6 lubang. Crank dia kat sini ni, lubang ni. Lubang flywheel ni, dia ada 6 lubang. Ni ada 7. Perdana SEI, 4G63, turbo. VR4 je ada 6 lubang. Jadinya kalau kau punya crank VR4, engine VR4, kau tak boleh pakai clutch plate ni. Flywheel ni. Flywheel ni 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Evo punya. VR4 dia datang 6 lubang. Kalau kau tengok pula SEI punya crank, sama 7 lubang. Tapi satu je tak ada marking ni. Dia tak ada satu lubang marking. Mana lubang tu? Lubang ni lah maksudnya. Kalau perdana pun je dia tak ada lubang ni. Nampak lubang kecil? Kalau perdana pun tak ada lubang ni. Dia ada 7 lubang sama tapi dia tak ada marking ni. Itu je lah beza dia. Okay, so sambung net. Dah settle lah kot benda yang aku nak cerita tu. Anyway, dapat sekali dengan clutch. Bearing clutch lah. Bearing ni, bearing luar ni saja harga dia RM100.50. Tapak bearing ni, harga dia kalau beli baru RM300.50. Nak beli clutch plate, make sure beli sekali dengan bearing ni. Set complete. Kalau tak nanti makan modal. Kau beli clutch plate RM2,000, kau nak kena beli ni pula sampai RM400.50 sekali dengan bearing. Beli kalau boleh minta terus bearing dengan dia punya tapak bearing. Okay, sambung next. Okay Mat, so untuk barang personal, kita rendam semalaman. Campur sabun dan juga minyak petrol. Nampak? Air putih. Kita nak bersihkan dia lah. Ni oil pump. Oil pump punya plate. Rendam. Tak buka. Bodoh. Okay, sabun, petrol dengan air. Sedikit chemical lah untuk bersihkan dia. Tapi nampak tak bersih kan ni? So kita nak ambil piston. Kita nak cuci piston dulu. Dalam ni ada oil sum. Ni oil sum. Nampak? Beraki molek boh. Ni oil sum. Taik-taik minyak semua tertanggal lah. Bila kau buat sabun daya, sabun panas tu dengan petrol dan air, dia akan terkupas semua kan. Okay, yang kasar kat yang lembik-lembik dalam. Kalau yang luar ni tak lepas lah. Luar ni tebal. Okay. Ni hek. Ni hek persona. Ke ni orang? Tak sure. Rendam juga, kita nak cuci. So kita nak pasang blok dulu. Jadinya kita kena ambil piston dulu lah. Di mana pistonnya? Oh, piston tak rendam. Tak ada, piston tak ada kat sini. Yang ni kita sambung balik rendam. Aku tersalah, piston di sana. So untuk engine personal, kita pakai crank Neo. Jadinya piston tangan, kita akan pakai piston dan tangan Neo. Personal kita tak pakai. So ni aku nak buka dan cuci. Sambung next. Okay, so kita buka, kita asingkan bearing. Sebab kita nak pakai balik bearing dan tangan ni. So apa yang aku tengah buat, aku bengkok, aku rosakkan satu oil ring dengan piston ring. Nak cuci hitam-hitam keradak tu menggunakan piston ring lah. Piston ring ni kita akan jolok ke dalam ni. Bersihkan dia. Ni kikih. Empat piston kau kena buat sampai bersih macam ni. Oi, susah weh buang kabel ni. Okay, so sambung lagi sikit. Ni last piston. Itu jap lagi bar pula. Jap lagi bar punya cerita aku tunjuk. Ni kita settlekan ni. Nampak ni? Kotor ni, kabel-kabel ni semua nak kena buang bersih macam ni. Okay. Ya, ni nak settle lah. Ni belum buat lagi. Ni belum habis lagi. Ada dua piston ni. Sabar jap. Right, so hari ni kita berada di depan ni. Datang bengkel orang, pecah kecil bengkel tu orang pula dah. Kacah. Hari tu dia pecah ke bengkel kat bengkel. Ni bengkel orang pula datang pecah kat cermin. So, nak buka getah Satria. Beginilah kira-kira. Kita nak getah je. Nak beli baru 800. Kau fikirlah nak yang mana? 800 ke kanai? Baru. Okay man, so barang arena sampai. Barang personal sampai. So ni antara barang-barang yang aku beli online lah. Sekejap apa, barang apa, sekejap lagi aku buka sekejap eh. Aku belah dulu, sekejap lagi aku review satu-satu. Okay, so intercooler Satria apa dah sampai tu. Okay, aku beli direct daripada negara luar. So, jom kita kecai dulu. Pasal plastik bok-bok yang ada ni, sekejap lagi aku beritahu apa benda yang ada man.
Okay mat, so ni antara barang-barang yang kita beli. Ni barang custom untuk mesin tebu. Abaikan. Ni thermostat. Dia datang sekali dengan pink lock, dengan wasil lock. Ni thermostat untuk personal. Thermostat Mitsubishi. Dia ada yang Proton. Proton lagi mahal. So Mitsubishi ni murah sikit. Dia kopi kot. So yang ni kita tak belilah. Yang ni memang biasa menyebut lah. Ada kotak baru je. Dia memang suka kotak baru. Okay, so ni JMB punya water pump. Water pump JMB ni yang antara brand yang terbaik lah. JMB. Asal nampak bengkok? Ke memang design dia macam tu? Okay, ni JMB punya water pump personal. Kita beli water jacket. Water jacket yang ni water jacket Cooper. Nanti aku test dulu dengan magnet betul ke Cooper ataupun dia celup chrome, dia celup Cooper je. Ni yang standard lah. Aku rasa ni celup ni. Bukan Cooper ori ni. So yang ni water pump punya part. Ha, ni water pump punya part sana lah. So ni top gasket alcohol. Dengan aku beli apa ni? Cover head punya silikon. Dia dah ada datang lah ni. Tapi aku beli yang silikon supaya dia tak mudah leaking lah. Okay, so water pump dia datang sekali dengan o-ring. Tu untuk aku gulung pipe air ataupun pipe tu pun sama je lah. Okay, so ni intercooler dah datang daripada negara luar. Intercooler one side. Angin masuk sini, keluar pun sini. Dia one side. So kita tengok flat bar petak. Dia bukan delta fin. So lebih kurang 3 inci. Lebih kurang eh. Ni 3 inci ni. Nampak lebih kurang. So besar jugalah, tebal jugalah. Tapi one side. Ni aku nak pasang kat Satria. Aku tak nak intercooler terkeluar kereta aku. Kereta aku kalau boleh intercooler semua kesorok. Okay, so aku suka macam tu. Sama next. Adik. Pandai sangat. Dia ni memang geram. Sama next, let's go. Oh, tu tape untuk packing pillowy. Packing produk, aku beli barang tape ni dekat kedai orang juga. Sebab aku beli banyak. Okay, sama next, let's go. Alright, so aku on the way ke L. Kau nampak ni? Ni atas highway LPT from Gombak. Dia sebenarnya daripada Batu Cave. Daripada Batu Cave, dia akan lalu ni lah. Ni semua jalan kaki ni. Dia orang akan jalan atas highway ni. Kemudian dia orang akan exit Cenor. Exit Cengke lah tu. Hari ni ramai-ramai ni. Dia orang ada perayaan. Aku tak tahu perayaan apa untuk kaum India. Dia macam dia ada event lah. Dia duduk. Nampak orang ni berjalan ni. Okay, so diorang akan berjalan daripada Batu Cave untuk pergi ke Kuil Maran Tandava. Kalau korang perasan video aku pergi Kuantan tahun lepas naik naik apa? Naik Z9 tu. Aku ada cakap ni Kuil Sri Maran Tandava. Untuk kaum penganut agama Buddha, Hindu. Untuk ke penganut agama Hindu, Kuil Maran Tandava tu antara kuil yang terbesar. Kuil yang ada nama lah untuk diorang. So kalau korang perasan, diorang ni asal nampak kulit putih? Asal ada yang tak nampak macam India? Sebenarnya ada bangsa lain yang join this ride. Okay, maksudnya ada juga orang berbangsa Cina, orang putih. Kalau nasib ada orang Melayu, ada orang Melayu join sini. Kenapa? Sekejap aku sambung. Aku nak buat payah tul dulu. Jom kita sambung balik. So untuk yang kaki-kaki, kenapa ada orang yang bukan agama Hindu pun still pergi? Maaf lah, kereta Autowira 1.5 Auto 3 gear memang berat sikit. Okay, kenapa ada orang yang bukan agama Hindu pun join berjalan? Kenapa ada orang putih, orang Melayu yang join berjalan? Okay, dia orang join berjalan sebab ini adalah open opportunity untuk dia orang join walking. Faham tak? Untuk hari biasa, kau nak walk atas highway memang tak boleh. Tapi ni kalau perasan, disebabkan perayaan, disebabkan perayaan agama Hindu lah. Okay, so mungkin pihak LPT dan pihak polis bekerjasama dalam dia orang punya walking punya ni. So orang-orang yang pegang agama lain tu join tu bukan untuk pergi apa dosa ke, buat pahala ke, bukan. Orang yang beragama lain tu join untuk join opportunity, peluang yang yang dia orang dapat tu. Okay, dalam masa yang sama, bukan sahaja pihak polis benarkan kau walking atas highway. Dalam masa yang sama, dia ada kumpulan yang macam datang naik kereta, follow, tanya okey tak okey, pasal ada ambulans. So dia ada recruit, dia ada orang yang follow. So jadinya benda tu kalau kau collapse pun tengah walking tu, still ada orang jaga kau. Okay, so dah lama tak ada. Ini baru ada selepas COVID tu. Sebelum COVID memang setiap tahun ada benda ni. Tapi masa COVID 2-3 tahun lepas, tak ada. So ni dia orang dah sambung balik dah. Kebetulan aku pergi KL hari ni, boleh nampak dia orang. Nampak tau. Tak ramai nampak tau. Dia macam, kalau kita orang Islam, kita macam nak pergi berjalan ke
daripada satu tempat ke satu tempat. Malas sebut lah, kadang-kadang jatuh dosa pula. Ha, dia macam tu. Kepercayaan dia orang macam tu. Ha, tapi kalau kita pun ada juga kita punya cara lah. Okay, so ada lagi tak? Ada lagi tak? Nampak tu? Masuk arena pun ada tu. Maaf, masuk arena pun ada. Boleh, dia boleh minum air, boleh rehat apa semua ni. Nampak ni? Ni kalau kulit gelap ni dah gofo-gofo lah. Apa? Kau India kan? Dah, tadi aku nampak orang Cina, orang kulit cerah, Mat Saleh, dia orang join travel. So, sambung next. Okay, sambung next. Bye. So, bila dah sampai Kajang, sak, patah balik. Aku macam ni. Inilah kerja aku. Every week, dah ambil botol, dah ambil chemical. Ada arena tak boleh pakai. Malah cakap. Macam ludah kat muka sendiri pula. So, ni kat Kajang, kawasan industri. Mana aku? Okay. Kajang benda kau jangan tanya aku. Aku tahu Kajang. Kajang belah mana aku tak tahu. Sambung next. Let's go. Ni mak, saya dah settle kerja kita. Aku pergi baby ni. Pergi minum air tak. Tu memang favourite aku. Aku tak rekod video, ambil gambar, insert gambar tak. Aku suka tengok every perayaan dekat baby, dekat LCC. Aku suka tengok dia orang punya presentation every mall ni. So, presentation dekat Pavy hari ni macam luar biasa lah. Punya ni, benda ni, dia tak buka lagi. Dia ada benda kat dalam tu. Bila dia buka tak tahu. Mungkin nak dekat raya nanti boleh buka kot. So, not bad lah wah. Kalau kala kuning macam tu. So, sekarang ni aku on the way ke Rampang. Ke Taman Dagang punya food court. Untuk apa? Untuk beli rolo lagi lah. Aku kalau pergi rolo, kawan-kawan aku kirim. Sedap ke rolo ni? Korang pergi try sendiri rolo. Food court Taman Dagang. Rampang. Kau buka je Waze, kau tulis je Rollo, kau tulis je Rollo, R-O-L-L-O. Nanti dia ada tulis Rollo Viral. Dia ada satu je dekat Malaysia ni, dekat Ampang. Okay, korang kena rasa. Ambil lem. Aku suka lem, so ambil lem. Memang nyala. Sama next, spy. Semalam aku lupa nak record buat kerja. Macam-macam benda aku buat semalam tak sempat. Aku kalau banyak kerja memang aku tak sempat record. So hari ni, kita nak kahwinkan dah gearbox. Okay, so engine auto dia tak pakai flywheel, dia pakai torque motor. Okay, so kau nampak tu, skru tu. Itulah pemisah engine. Kau buka 4 biji skru ni, baru kita boleh sabut engine dengan gearbox. Itu flywheel dia yang nipis tu. Okay, yang dalam tu dia ada torque motor. So, aku tengah pusing crank. Aku kena pusing crank. Tak nampak lah. Sekejap. Aku kena pusing crank supaya tak kemuter tu dia ada 4 skru. Pusing lagi. Tu tak habis ikat lagi. Oi, betul aku tak jumpa lubang kan, tak tengok. Oi. Lama dah betul. Okey, sepusing. Nampak tak? Dia ada lubang skru. Itulah kau buka 4 biji skru ni baru kau boleh buka enjin dengan gearbox. Sebab ni gearbox auto. Kalau gearbox manual clutch cabut macam tu tak ada skru-skru macam ni. Okey. So ni skru tak kemuter kita panggil. Pusing lagi satu, ada 4 skru. Itu skru yang ketiga. Itu skru nipis, kepala nipis. Jangan kasi jatuh dalam. Kalau jatuh dalam, pening kepala. Okay, so power steering, pump apa semua aku dah tukar. Aku dah pasang lah. So kita pusing lagi. Sekejap. Ajah. Okay, nampak tau. Kita panggil dia flywheel tu. Kita panggil dia flywheel. Dia tak termuter dalam tu, plate tu. Flywheel auto. Boleh lah. Boleh lah, tak ada. One more last. Jangan jatuh lah. Kita ikat semua skru, kemudian bawa kita ikat ketat lah. Tak ikat pun hati-hati sebab skru tu kepala dia nipis. Jangan loose ha? Nanti pening kepala ha? Aku rasa dia ada special tool lah Ju. Sebab tu dia ada trik kat tengah. Sama ni, let's go. Support dia. Dah lama dah hidup. Air tak ada lagi. So kita mati dulu. Tapi ada bunyi dua silindau. Tuak mampus. Kita test hidup dulu. Hidup, tak ada masalah. Mantap lah tangan kita fitting. Sambung net. Okay, nanti aku masak air pula. Air ambil air tapis. Okay, hai, assalamualaikum. So, video dah hari ni. Hari ni puasa yang ke 25 hari bulan 3. Lebih kurang lah, puasa yang 15-16 macam tu. Okay, so hari ni kita main lagi, hari Senin. So, chest press 35 kilo plus 10 kilo. Kiri kanan 25 juga, ni 25. Ni 10 kilo. Yang ni strength maintain macam before. Cuma last week aku main dekat dumbbell, aku ada drop sikit rasa. So yang ni boleh maintain set pertama 10. Kita tengok set kedua. So yang ni tak ada record lah. Dalam 9 tahun aku workout. Ini adalah tahun pertama aku
workout sebelum buka. Never do this before. We should try. Okay, kita nak bagi rasa tekak tu kering. Biasa sebelum ni aku kau bersihkan lah. Aku tak pernah lagi push. Wait, see you next flight. Ini blog macam kenal lah. Berminat dengan topi ni, nombor dekat description. Ataupun join group Telegram kita orang, link ada dekat bio juga. Tylo Racing Trucker. Macam kenal lah blog ni. Hari tu tengok slip nipis. Ini sudah tebal lah. Hey, degil. Hey, nakal orang. Hey, macam pernah tengok. Mepoy ni memang pernah tengok lah. Hey. So, ni nak repaint. Happy repaint dan wet blast dan blasting lah. Okay, so ni baru blasting biasa kan. So ni kau tengok blasting biasa macam ni. Dia kasar-kasar. Sekejap lagi kau tengok. Selepas dia keluar, wet blast. Jadi macam mana. Sambung next. So ni selepas wet blast. Sebiasanya kita orang punya barang, kita orang akan buat wet blast sebelum mulakan proses mengecat. Nanti bila mengecat, kau akan nampak barang tu berkilat belah dalam. Okay, so macam ni blok tak poting lagi, blok tak potong, memang boleh lah buat macam ni. Kalau kau hantar blok yang tak kau nak pakai lagi dia punya liner ni, kita orang tak boleh buat lah, beria. Nanti kau orang calar lah, apalah salahnya kita orang. So nak buat macam ni lawa, hantar. Cakap kita orang tak apa. Kalau kena sleeve blok pun tak apa. Sebabnya mungkin nak potong blok. Ha, biasanya macam ni lah, kalau kita buat tak jaga sleeve blok, macam ni. Buat sebelum potong blok, baru dapat lawa macam ni. Okay, ni set wet blast kita. Nak beli chemical wet blast ni ada kat Shopee aku, inside. Ini chemical wet blast. Okay, so kalau permukaan luar dia tak payah nak beri kilat-kilat sangat. Kita akan fokuskan kilat bahagian dalam je. Sebab kat luar ni kita still akan cat. So, sekejap lagi kita tengok pula. Dan cat tengok rasa? Tengok result selepas cat pula. Sambung next, let's go. So, ni blok abang dah siap. Oh, dia takut je. Barang dia kalau ada kat bengkel aku, memang dia akan datang. Oh, dia takut aku lukis. Okay, so ni kali hitam. Dia nak buat energy. So, inilah dia punya blok. Ni kesan jari dia tadi. Bukan kita orang pegang. Dia pegang sendiri. Bongok. Tak sabar-sabar. So bila dah siap hitam nampak lawa lah. Nampak berkilat macam tu eh. Datang je bengkel, hantar barang. InsyaAllah boleh siap. Ni hantar maghrib tadi ni dah siap. Cuaca cun, ada hot gun, beres. Boleh cat siap terus, esok boleh ambil. Esok boleh pasang terus. Sama next, let's go. So, dashboard sampai. Ini dashboard yang kita akan pasang dekat Satria. Okay, ni dashboard ni. Ni dashboard Mavic CK. Tapi ni tak tahu kalau hitam ke grey ke silver ke. Aku tak kenal ke. Mavic CK ke CK? Mavic CK ke CK? Tak tahu. Oh, tak tahu lah. Asalkan bentuk dia Evo 4 ke atas. Biasa orang pakai Evo 3 kan. Kita nak pakai dashboard ni lah. So dia datang dengan digital. Digital ni tak tahu hidup ke tak. Meter tak ada, bukan auto eh. Meter hidup ni dia bagitahu dah. Meter bukan auto eh. So mantap. Ni tak ada vent, tak ada pecah. Air vent. Ni kita panggil dia air vent. Benda ni saja kalau baru 300. Benda ni kalau baru 200.5 ke 300 sebelah. Okay, ini 201. Meninggal. Jangan pecah. So, kita dapat ni je. Dia. Armrest tak ada. Armrest tak ada. Kita dapat wiring. Blower. Dengan controller. Okay. So, ni tak tahu. Boleh pasang ke tak. Boleh pakai ke apa ke. Nak sambung next lah. Settle, let's go! Blower boleh pakai ke? Ibu Wira punya. Tak boleh. Nak pakai blower Wira je? Tak boleh. Boleh lah? Tak boleh. Tu macam mana nak pasang susah tu? Susah apa? Aduh! Okay, Mak. So, malam ni, dashboard ni kita kecai semua barang. Kemudian kita sembur multi-clean. Ini pun sama, multi-clean. So, kalau kau tengok semalam kuning tu kan? Tengok dulu. Macam mana respon dengan multi-clean. Kita biarkan dia dalam 5 minit. Kemudian, sekejap lagi kita jiruh air. Okay, kita kecai semua. Terbogel. Baru kita pasang. Nak tarik wiring. Okay, mate. So, malam ni sementara itu. Kenapa gegar? Okay, mate. So, sementara itu malam ni. Iju tengah buat tapak untuk EPS. Electronic power steering. So, setakat ni tapak kita nampak. Bawa ada satu situ Iju buat. Nanti tapak lain aku tak tahu tu. Next lah. Okay, so aku. Buka blower. Ni kipas blower Evo. Mavic CK Evo 456. Berat. Nak dibandingkan dengan Wira. Okay. So ni cooling coil. Cooling coil dia pun kalau kita tengok daripada Wira besar lah. Tebal. Berbanding Evo 3. Dia tebal lagi. Okay, dia pakai Sanden. 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 Apa entah ni. Benda ni. Tak tahu nama dia apa, Mike. Eh? So kita buka kecai semua. Basuh. Sebab abuk teruk sangat. Okay. So dashboard pun mana yang part yang kita dah cuci. Kita cuci. Kita dah cuci. Ni aku sembur dengan multi clean. Produk ada kat Shopee aku. Nampak ni.
kan semalam bertanah. Ni kita tengah kembangkan dia. Sapu, berus. Sapu, berus buat 2-3 kali. Ni pun kita tengah kembangkan dia. Ni macam ni kotor ni. Ambil multi clean spray. Ambil Scotch Brite, sapu. Nanti kita tengok dia dah kering. Macam mana, cantik tak cantik. So ni kita akan buat luar dalam lah. Lang-lang dah buka ni, kita bersihkan terus. Okay, so luar dia kotor saja tak apa, belah dalam ni dia banyak abuk yang, abuk yang keras tau tak? Abuk yang degil. Cuba belah ni tak kotor sangat, belah sini, belah angin lalu ni. Tu cooling coil, tapak cooling coil. Ha, ni tu kita kembangkan dulu. Biar 5 minit, lepas tu kita ambil berus, kita berus pula sikit. Kain ke tak apa. Okay, ha ni. Nampak dia kuning-kuning. Abuk, abuk lama dah keras. Ha, ni cooling coil duduk kat sini. Sapu je. Sembur je. Semprot, semprot. Semualah kita nak bagi angin kita fresh. Kayak restore eh. Acah-acah restore dulu. Sapu kembang. So biasa aku ambil chemical lah, chemical ataupun brush. Kalau permukaan yang keras macam tu, biasa aku pakai brush. So ambil je Scotch Brite. Ni Scotch Brite. Sebab kita nak buang debu, habuk tebal tu. Ni habuk tebal, sebab tu kena pakai Scotch Brite. Ha, sapu je. Depan belakang. Kita proses cuci blower. Cooling coil, servis lah, servis. Major servis. So kalau macam ni, ha, kita berus lah. Pakai ni, Scotch Brite. Sebab ni ada kulit tu, dia material kulit, nampak dia ada kutu-kutu tu. Kadang-kadang aku pakai berus lah, bila tak lepas dengan Scotch Brite. Supaya dia masuk dalam kerak-kerak. Tak tahu lah bersih ke tak, sebab ni macam lumpur semalam kalau kau tengok. Tengok tu, kau macam lumpur. Dah 2 kali dah ni. 2-3 kali dah basuh. Kita buat confirmation. Sekejap lagi aku keringkan, korang tengok result dia. Adakah dia stay hitam ataupun dia warna grey sebenarnya. Kali dia ni confused. Tak tahu hitam ataupun grey. Tapi barang Evo, kalau barang Evo sebenarnya dia tak betul-betul hitam. Dia ada nampak macam grey-grey sikit. Dia yang betul-betul hitam, barang-barang Wira SE. Yang tu betul hitam, pekat hitam dia. Ni okay, kita berdua. Ni dah saya. Multi clean, Shopee Akik Ahmad. Semua barang-barang aku cuci pakai tu je. Tak pakai yang warna merah. Chemical warna greasy warna merah tu. Bisa sangat barang tu. Sembuh air. Sekejap lagi aku keringkan. Kita tengok result dia sama-sama. Let's go! Dekat ni alhamdulillah multi clean tak pernah lagi mengecewakan aku. Cuma proses kalau buat sekali tak jadi, kena buat 2-3 kali. Okay. Insert gambar semalam, video semalam. Itu video semalam. Ini hari ni hitam legam bos. Nampak? Hitam legam. Tak jadi rasa nak balaskan darah. Okay. Macam ni pun barang ni pun aku cuci pakai multi clean juga tadi. Cuma aku tak padam lagi tulisan CK ni. Ha, ni pun aku cuci pakai multi clean. Semua barang aku dah bersihkan pakai multi clean je bro. Cuma nak kena kembangkan dia lah. Kalau tengok macam ni pun sebenarnya tak habis lagi ni. Aku tak ada brush kecil. Nampak ni ada sikit lagi. Ini semua aku cuci pakai multi clean tadi. Clean of fuck bro. Yang ni van ni mungkin kita buka lah kot. Van ni kita buka, kita cuci Avan saja. Ni nama dia Avan. Avan ni kalau baru 200.5-300. Avan kiri kanan. Satu eh one side. Ni 200.5 tu 200 bawah sebaris tu. Avan tengah pergi 300.5. Cover yang aku tunjuk tadi, cover ni 300 kalau baru. Ada juga baru aku jumpa dekat Indon. Mabek CK. Nanti nak buka event sekejap. Sebab ni dashboard lain dah lawa dah. Ni kita tunggu blower ni pula bagi kembang. Bagi kembang lama sikit, 5-10 minit. Okay. Cuci keringkan, insyaAllah lawa macam tu. Sambung next. Let's go. Hitam legam kan. Siap welding pipe ni. Pipe tu untuk pipe APS lah. Kenapa nak selok lah? Kenapa nak selok? Ha? Gabuk lah. Nak test terus lelah.
Letak lah tu. Tepi. Pak IPA. Ha. Cun tu gila lebah habis apa bang. So macam minggu ni aku ada dekat KL KLCC pula. Kita tengok dia orang punya ni. Ha, kalau Christmas dia tukar bentuk lain, apa ni, pokok Christmas. Kalau macam ni ada Fitri tapi tak buka habis lagi tu. Dia tak buka habis lagi. Dia buat macam baby, dia nak lawan. Siapa boleh lawa kot. Okey. Ha, nampak. So ni kita kat KLCC. Suria KLCC. Let's go. Nak buat blok motor mai. Dia blok S1. Lepas tu beli tiang S1. Aku nak pasang balik tadi, tengok dah dulu. Kau buat S2. Ya, sekejap. Dia nak buat trik ni. Trik blok. Wow, budak-budak Wira bro. Wow. Yeah. Dah almost 20 hari kita berpuasa. Hari ni 19 Ramadan. Kita nak masuk hari ke 20 Ramadan. Esok kan memang pergi Kuantan. Esok yang apa kata kan? Apa kata kita kata? Apa kata? Kita kata? Kita kata apa kata? Let's make 1 to 5 great again. Let's go. Harap motor ni tak ada problem lah. Bawa esok harap jangan jam lah. Nah, takkan nak ride pun susah nak hidup eh. Tak cantik macam ni. Sambung next lah. Let's make 1 to 5 great again. Let's go. Okay mate, so 1 to 5 dah hidup. Aku siap pasang motor, aku punya lampu ni problem lah. Lampu ni pun dah tercabut. So aku rembat daripada NBE. Motor lama aku. Lepas tu aku masuk dekat sini lah. Kita pasang lens merah dengan putih. So ni memang lampu untuk 46 lah. Kalau saya 46 dia punya lampu macam ni. So insyaAllah kalau tak ada masalah esok petang kita fly ke Kuantan ke mana ke tak tahu lagi. Tak ada plan tamat. So apa lagi barang boleh rembat ni? Kita ambil lampu belakang je lah. So kita check lampu depan, lampu belakang semua. Side mirror on. Let's go. Tapi motor ni monoshock dia pendek lah. Aku nak cari monoshock NBE asal mana. Sial lah, monoshock rendah sangat di belakang. Tak best. Aje. Motor standard macam tu tak nak aje sangat lah. Esok nanti je lah urusan. Engkau dulu, kau jangan sampai ke, engkau pergi esok. Jangan sampai kau kena tonggeng dengan aku. Aku takut aku, tak kena tonggeng. Aku record macam ni, Mok. Aku tonggeng macam ni, Mok. Aku nak pasal esok hati-hati je lah. Sambung next, bye. Okay. Kalau urgen kita buat kita repeat mu. Kalau rosak je mana sekali pun kita repeat. Cek. Jauh atas aku ada KM yang ambil dia kat Kuantan. Dia kalau lain Kuantan ni memang dia. Hei. Lain Kuantan aku dah kongsi baik-baik. Dengan Kuantan tu aku dah bisik baik-baik baru ni. Sebab tu motor tak jam baru ni. Kau relax je. Motor ni bukan aku setting ni. Kau relax. Come on, let's go! Oh,
Motor ni tu bawa pergi RZ member, pit langgar, lonsak atas highway ni. Habis pecah. Aku bawa perasan tadi datang menyelamat. Ada geng? Ada geng? Tahu macam aku cakap dah tadi. Aku bodoh, realo, biru GP. Tak nak dengar. Hei, siapa je lah. Pasang dulu borang kamu, let's go. So, motor 125 dah siap, dah simpan dah tadi. Okay. So, malam ni kita dapat berita yang Amy Cam Kuantan accident. Melibatkan nyawa lah. Okay. So, tak tahu macam mana keadaan. Tapi aku baru tahu je lah. So, insight lah sikit bagi tahu eh. Siapa yang kena Amy Cam, Top Speed Kuantan. Itulah. Jadi ke sama? Oh, alasai dah. Itulah, ada alasai dah. Okay, so hari ni kita akan pasang cermin. Before kita pasang cermin, kebiasaan ni kita akan sapu epoxy dulu dekat bahagian cermin kita. Kalau kita letak tengah atas cat, dia tak melekat nanti. Ni ada satu epoxy, insert gambar. Epoxy ni besar ni bang, harga dia RM30 lebih ringgit bang. Beruh dia mahal bang. So, kita akan letak gam keliling. So, let's go. Pasang cermin. Dekat Melaka. So, video dari ni. Ni lah macam ni nampak. Kenapa kita kena buat tinggi? Bila kita masuk, apa ni? Bila kita masuk cermin, nanti kita tekan, dia turun. Okay, so, dia kena tinggi macam ni lah. Okay, model sudah sebatang. Sudah lah bukan? Sudah habis. Macam tu lah, buat keliling cermin depan dan belakang lah. Dia kena tinggi. Kalau kau buat leper, dia akan risiko bocor tinggi lah. So moncong dia macam tu. Nampak? Sama naik, let's go. Depan macam mana? Dia bawa takut. Mana? Dia jauh sikit. Angkat atas. Naik kata, naik kata. Naik kata. Nampak bawa takut. Ni. Aha. Letak mana lagi? Jom. Tak nampak. Eh, sorang terlepas berong. Sorang terlepas berong. Nampak cepayah kau ni. Dia tak? Bagi. Dah, dah. Bagi. Tak ikut jambung tu. Tak, aku letak. Okay. Okay, punya ni sikit. Baik, di sana sikit. 1, 2, 3 dah. Ngam. Masuk. Dah. Masuk. Bagi. Bako. So ni cermin belakang, kita dah siap cuci dah bersih. Kita masuk getah yang kita baru ambil dekat Bani tu. Beli bonnet semata-mata nak getah ni je. So kita pasang. Eh, hey, takkan gerak lah. Esok apa? Ha. Aku record ni. Ha. Sama next. Pasang getah dulu. So dah siap, cermin depan, cermin belakang. Ada buat ikat sikit sebab kita dekat tepi. Satria getah lama selalunya dia terangkat. Dia selalu tercongik kat sini. Nampak? Dia macam terangkat macam tu. Jadi yang ni kita orang terus sendal. Gam terus. Biar ada nyutai gam kat situ. Supaya dia tak kembung kat ujung lah. So kita letak ikat. Apik G. Settle? Barong? Mantap barong? Abang rong. Asal cermin je barong. Hai, pengaruh TikTok semua kan ni? Sama next. Cermin belakang je problem. Hai. So ni kalau kau tengok belah kiri aku ni. Evo 5 punya controller box. Ini Wira punya controller box. Nampak tapak skru dua tu sama. Maksudnya ni daripada dashboard lensa CDR. Nampak sama. Dua skru ni, dua point ni dengan dua point tu. Sama je. Okay, tapi kita nampak berbeza sikit dekat sini. Nampak tu? Dia ada berbeza sikit lah. Okay. Ha, tu untuk blower tembak kaki, tu blower tembak kaki dia. Yang ni tembak balik dekat dia punya digital meter. Yang ni nanti aku terangkan. Okay, sekarang not yet. So, kelebihan untuk Evo 5 high seat ni datang kereta daripada luar negara. So, dia ada heater. Kalau tengok Wira Malaysia tak ada heater lah sebab kita negara kita panas kan. Tak payah kita nak pakai heater dalam kereta kita. Okay, so ni orang panggil twin coil. Satu coil sejuk, satu coil panas. Coil panas ni dia ambil suhu enjin. Maksudnya enjin yang awak panas suhu, ada air panas tu dia akan masuk dalam ni mengalir panaskan radiator dalam ni. So radiator ni panas baru ditembak angin ke dalam. Sebab tu kereta luar negara dia ada suhu panas. Siapa pernah pergi travel negara luar yang sejuk, korang akan tahu apa function cooling apa ni. Coil panas ni memang sangat function. Kalau tak pasang ni ketol dalam kereta walaupun tak buka aircon. Kita kena buka heater di dalam kereta supaya body kita panas.
nampak bodoh kat Malaysia memang benda ni tak function lah. Aku pergi Paris tu aku baru tahu, oh memang kena ada heater dalam kereta kat luar negara ni. Lagi-lagi negara yang ada 4 musim kan. So hari ni Evo 5 ni nak pakai kat Malaysia. Kat Body Satria. Kita buang lah benda ni. Kita buka coin. Kalau tak nanti dia bising. Satu lagi kat ni dia akan keluar kat firewall. Kita tak pakai benda ni. Okay, so jom kita kecai controller box ni. Kemudian kita pasang balik. Kita nak bawa keluar coin ni je. Coin ni pakai suhu enjin. Air panas daripada suhu enjin radiator tu masuk dalam ni. Dia panaskan coin baru dia tembak blower pergi kat kita. Sebab tu ada kereta Evo kalau tengok dia ada suhu panas. Inilah benda dia. Dia duduk kat controller box ni. Okay. Ini untuk Evo 456 lah. So jom kita kecai lah. Buka skru je. Mana skru ada tu kita buka. Let's go. Okay Mat, dah siap bawa keluar. Dia punya heater. Ni heater dia. Okay. So air masuk, air keluar. Flow air panas ada kat dalam ni. Kemudian air panas, benda ni akan jadi panas. Kemudian dia akan tiup. Dia akan tiup untuk hantar haba panas pada kita dalam kereta. Okay, so kalau korang tengok benda ni, mesti korang cakap, dah rosak. Tak bang. Ini hanyalah, ini bukan core. Ini dia punya spring eh. Spring ni untuk lepaskan angin je lah. Kalau nak tahu bocor ke tak bocor, tengok yang ni, yang lurus ni. Sebab air panas akan masuk kat dalam tu. Tengok ni. Nampak tu? Air panas dia akan masuk. Dia macam radiator. Air panas akan masuk kat dalam tu. So kalau dia benda jaring-jaring ni bocor, tak ada problem lah. Bukan masalah dia lah. Dia make sure air panas tu je lalu. Okay. Settle. Tak pakai lah. Aku patah pecah ni. Sama next. Let's go. Kita try dulu pasang tengok tapak sama tak sama. Sebab apa kita kena pakai controller box ni? Sebab kita punya meter digital. Controller dia semua pakai motor. Ni motor skrik. Ni. Nampak ni. So ni kena pasang balik lah. Sebab kita dah buka dia kan. So pasang balik dia punya kaki. Ni. Kita tekan button auto tap. Skrik. Dia terbuka. Tekan ni cuik. Dia tutup. Dia macam tu. Macam mana? Macam tu. Sama next. Okay. Kita nak buka, kita nak, niat kita nak buka yang ni je. Ni pasang balik lah. Untuk tembak kaki. Let's go. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.